Sebelum sekolah Pati mau cabut telur dulu nih. Nah, Pati mau cabut telur si Sonic sebelum Pati berangkat sekolah. Telur kan jangan dipecahin, ejain ya. Enggak. Ambil aja, jangan takut. Ngapain takut? Takut, nggak apa-apa. Awas, awas. Yuk kita cabut ya telurnya yuk. Ayo. Oke, sekarang kita jemur ya. Nih Sonicnya ya. Nah, jadi awas. Wah, ini masih ngeram ya dia, si betina Sonic ya. Ambil deh, angkat deh. Hah? Gimana Merpati mau takut? Nah, jadi teman prosesnya kita bakal misahin si Sonic dengan telurnya. Nah, habis itu kita lanjut langsung mandiin ya. Nah, ini karena Pati udah terlambat, nanti ambil lanjutin ya buat ambil betinanya lalu kita jemur, nanti kita langsung mandiin. Dan telurnya kita kasih ke siapa, Ti? Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Nanti Abi akan bikin konten gimana cara cabut telur dan gimana caranya menggiringkan Merpati setelah cabut telur. Teman-teman, terus siang aku mau main lodong, Bang. Oke, lanjut lagi nanti kita main lodong. Oke, Ti. Dadah dulu, Ti. Dadah, Pati mau sekolah dulu ya. Abi akan lanjut buat videonya. Teman-teman. Oke, teman-teman, lanjut ya. Nah, jadi tadi saat si apa namanya? Sonic udah Abi jemur, sekarang betinanya nih. Nah, sebenarnya betinanya harus kita pancing biar keluar dulu. Biar dia nggak kaget teman-teman. Nah teman-teman, Abi coba ambil ya betinanya ya. Nah, betinanya kita ambil. Tuh, kita coba deketin sama yang si Sonicnya ya. Nah, jadi gini teman-teman, prosesnya untuk menggiringkan Merpati lagi biar dia giring, pertama harusnya tadi sih jangan sampai ketahuan ya kita ngambil telurnya. Nah, karena udah dipisah, habisnya kita langsung mandiin, lanjutnya kita jemur. Jadi nggak susah teman-teman buat menggiring Merpati setelah cabut telur. Cuman supaya tambah giring keket, nanti Abi bakal ngasih jamu buat si Sonic. Jamunya yang mana? Nih. Kita pakai jamu Merpatiku ya, punyanya Om Restu nih. Alhamdulillah masih ada sisa dikit. Nanti kita beli lagi nih kalau udah habis ya. Nih, Abi pakai jamu Merpatiku ya buat ngasih jamu setelah cabut telur. Telurnya gimana, Abi? Nih teman-teman telurnya nih. Ini kayaknya baru seminggu lebih ya. Pasti belum jadi apa-apa nih. Nah, kalau teman-teman mau nanti kesini aja. Nih Abi taruh sini ya. Kalau ada yang mau Abi kasih telurnya nih. Nah, tuh. Telur si Sonic. Kalau si geder gimana, Bi? Nah, telur si geder aman, teman-teman. Kayaknya nggak bakal Abi pecahin ya atau Abi cabut karena bakalan Abi jadiin. Nah, oke teman-teman. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan coba mandiin Merpati si Sonic jantan dan betinanya. Oke, kita terus Rahman Family. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Nah, kita mandiin Merpati si Sonic. Nih, sama habis itu biasanya kalau mandiin bersihin kaki ini teman-teman. Kaki ini penting biar dia nggak apa ya, semacam kecil atau apa ya. Ini cincinnya ya. Tuh, Bim BF Bandung 2019. Berarti dari tahun 2019 lama juga ya, umurnya udah 2 tahun ya. Siap buat bilang ini sebenarnya. Nah, pertama masih biasa juga kan ya, nggak biasa itu ya. Garamnya rapi, oke. Garamnya rapi dan kita pasang teman-teman. Pasang ya. Habis ngerang kasihan ya, kita cabut telurnya. Karena sebelum kita ke Bandung, Abi pengen giring dulu. Soalnya kalau giring kita bawa ke Bandung atau gimana, teman? Soalnya saat ini ya, sebelum puasa Abi mau ke Bandung dulu. Kita mau silaturahmi ke Bandung sehingga kita gak punya pan sama Eyang ya. Kita bakal balik ke Bandung 3 hari ke hari sambil nyari Merpati buat kue. Teman-teman gak sabar kan, kue Merpati 4 pasang. Nah, tuh udah dijemur ya. Nah, jadi Merpatinya udah dijemur. Lihat tuh. Nah, jadi memang harus dengan cuaca yang panas ya, biar bulu-bulunya kurang laju. Nanti setelah dikering, Abi bakal lanjut ngasih jamu Merpatiku. Nah, bakal kasih kalau jantan itu 2 ya biasanya ya. 2 loh. Kalau yang betina itu biasanya 1 teman-teman. Nah. Harusnya kan kita cabut telurnya kan Kamis atau Jumat atau Sabtu ya. Tapi Abi nyabutnya hari Senin karena mau dibawa ke Bandung nih. Biar nanti hari Kamis atau Jumat dia udah giring.
Oke teman-teman, gitu terus ya bakalan gimana selanjutnya. Dan mudah-mudahan langsung giring nih ke Pati-Pati season. Oh iya Bi, gimana Bi kabar si Boy Bi? Nah, kalau si Boy sekarang Abi tadi malam udah masukin lagi ke besek nih. Beseknya besek baru ya, yang kemarin kita beli, yang kita prank Pati. Nah sekarang di sini ada si Boy sama betinanya si Kelabu ya. Coba Abi intip dulu nih, bener gak? Oh, halo Boy. Wah, bunyinya mau kabur teman-teman, bener ya. Coba nanti kabur, Abi mau ambil dulu. Teman-teman bisa lihat Abi akan jemur di sini nih. Nah, kita akan jemur merpati si Boy. Oke, si Boynya udah siap nih. Nah, masukin ya. Nah, ada si betina si Boy. Kalau lagi dalam proses giling atau mau digilingin, kan udah dimandiin ya, berkali-kali. Memang sih bagusnya sih kali-kali aja dimandiin, tapi kan kalau misalnya belum terlalu giling atau belum jadi kita gilingnya, kita harus segera mandiin teman-teman. Dan kotor juga ya. Ini betinanya. Sekarang kita bersihin aja, kita gilingin, kita gilingin. Oke. Nah, jadi si Boy sama betinanya yang jambul ya. Yang warna kelabu. Sedangkan sama si Boy kayak si Sonic yang ini. Eh, ada satu lagi nih. Kita bakal jemur satu lagi. Si siapa? Ya, ini si siapa namanya? Simbul. Simbul juga kurang giring sebenarnya, makanya biar jemur dulu nih. Tuh, nggak giring tuh kata. Kita rasin aja nih. Sip. Nah, sip. Udah ya. Lalu siapa lagi? Oh, lihat tuh simbul tuh. Nah, kalau Upin harus ambil dulu nih, biar dia jinak lagi nih. Soalnya si Upin udah lama nggak dilatih sama Fatih, karena waktu itu juga sempat kita tinggal ya. Tapi si Upin masih ingat kok nih. Ayo, Upin. Tuh, Upin. Atau kita coba teman-teman, yuk. Kayaknya si Upin udah lapar banget nih. Tinggal kita panggil aja nih, Upin. Upin. Tuh, udah lama Upin nggak keluar nih. Woi. Tuh, jinak teman-teman ya. Ayo, sana Upin. 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 Wah, wow, Upin udah lama nggak terbang teman-teman tuh, biarin aja. Upin. Oke ya, insya Allah Upin aman karena udah hafal kandang, jinak juga. Nih Abi ambil jagung dulu, Upin. Jagung di sini teman-teman. Coba, masih jinak nggak si Upin? Upin. Hei. Upin. Upin. Hei. Wih, masih jinak dong. Tapi memang dia harus ngelola jagung ya. Karena si Upin memang dulu girunya karena dipanggil Upin dan dikasih jagung teman-teman. Yo, Upin. Lihat. Wuih, datang kan? Berarti dia ini lapar banget teman-teman ya si Upin ya. Tuh. Ya lagi yuk. Kita latih yuk si Upin. Karena udah lama gak dipanggil. Upin. Upin. Mantap. Jadi sambil giringin si Sonic, jemur si Boy, sambil kita ngelatih Upin teman-teman. Woi, Upin. Dulu Upin. Upin. Wah, si Upin nyari asin-asinan ya. Jadi merpati juga perlu teman-teman buat nyari asin atau makan semacam batu-batuan atau yang asin-asin. Jadi membantu merpati dalam proses pencernaannya biar cepat ngelur. Cuma kalau si Upin dia nggak ada jantan ya, jadi dia nggak bisa ngelur teman-teman ya. Kasian banget nih. Nanti deh kalau ada yang mirip kayak gini jantan kita beli teman-teman. Gak nanti di Bandung ketemu ya. Upin. Upin. Nah, gitu aja teman-teman ya update-nya gimana cara menggiringkan merpati setelah dia bertelur. Jadi harusnya sih Kamis atau Jumat ya nyabutnya ya. Hari Kamis atau Jumat cabut. Lalu paginya dimandiin kayak gini. Lalu aplikasi biasanya itu jamu merpatiku. Nah gitu aja teman-teman update-nya. Semoga teman-teman terbantu bagaimana cara menginginkan merpati setelah itu. Oke teman-teman gitu aja. Hati teman-teman mati rusun. Sampai jumpa di video Pati Zain Rahman Family. Kita menuju 90.000 subscriber. Ingat 7 April kita akan bagikan merpati giring. Dadah. Assalamualaikum.